Okay guys, sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk like dan komen di video saya dan jangan lupa untuk follow media sosial saya. Back to the video. Okay guys, halo dan assalamualaikum. Welcome back to my channel Video Sage dan di video kali ni aku akan melanjutkan game The Spike Volleyball Part 3. Sebenarnya, aku dah teliti dah daripada gameplay aku main The Spike Volleyball part 2 dengan part 1 hari tu. Yang part 1 ramai orang tengok, yang part 2 dah mula slow. Jadi kita tengok dulu apakah akan tertangguh gameplay ini ataupun akan dilanjutkan lagi menjadi part 4. Okey, jadi tanpa berlengah-lengah, mari kita melanjutkan game The Spike Volleyball part 3. Sabar. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, let's go. Hari tu kita dah main sampai peringkat ketiga dan kita akan kita hanya mendapatkan satu bintang je. Tapi tak apa, kita akan terus melanjutkan ke peringkat empat. Kita tengok jalan cerita je macam mana. Hari tu jalan cerita dia, dia memberitahu yang sebenarnya pemain sekolah menengah handbit tu hanyalah pemain sandaran. Yang pemain asli dia menduduki ujian lah, lebih kurang exam gitu. Sebab diorang nak pentingkan grade berbanding hobi diorang. Okey, jom kita lanjutkan. Welcome back to game The Spike Volleyball Part 3. Kata mereka, lawan kita yang seterusnya ialah sekolah menengah Duil. Hah? Sekolah menengah Duil? Alamak, sekolah mana pula ni? Mereka cuma pelajar menengah rendah. Tetapi mereka berjaya ke kejohanan wilayah tahun lalu. Wow, kita tidak boleh pandang rendah pada mereka. Okey, kita akan melakukan yang terbaik. Yo, kerja keras nampaknya. Ah, Jaehyun, kau datang semula. Aku nak tahu perkembangan kau, jadi aku datang melawat. Oh, gitu. Aku sempat melihat kami berlatih. Kamu kot, mungkin dia salah tayar. Aku sempat melihat kami berlatih sebentar tadi. Kamu dah banyak meningkat. Wah, thank you. Tidak juga, masih jauh lagi sebelum aku sehebat kamu. Tapi satu hari nanti aku akan tewaskan kamu dengan usaha ini. Wah, semangat yang tinggi guys. Okay, jom kita tengok. Dan okay guys, sorry, nampaknya handphone saya nge-lag. Okay, let's go. Tiger Speed lawan sekolah menengah rendah Duel. Let's go. Seperti biasa, kita akan pilih Si Wu. Okay, kita akan pilih Si Wu. Let's go. Kali ini kita akan lawan sekolah menengah Duel. Rendah. Sekolah menengah rendah Duel. Okay, let's go. Wait, what? Okay, let's go. First kali, seperti biasa, kita akan menerima bola. Dan kita akan pastinya rejam dekat. Nice. 1-0 untuk Tiger Speed. Dan dipasti akan rejam dekat. Jadi kita kena ambil. Wai, sempat. Nasib baik, ingat kata sempat tadi. Seperti biasa, set. Serejam dekat. 2-0 untuk Tiger Speed dan sekolah menengah rendah Duit. Okay, dia akan ni pukul jauh. Ambil. Sempat. Standby. Pukul dekat. Start. Nice. 3-0. Kalau kita sampai 5, maksudnya kita dah menang dah ni. Let's go. Come on. Dia nak rejam dekat. Confirm. Hey, tak sempat ambil. 1 untuk sekolah menengah rendah Duel. Tak apa, kita akan ambil bola. Seperti biasa, set, rejam dekat. Kuat juga dia pukul. Come on. Kalau kita menang ni, confirm round ni kita menang. Kalau kita dapat tewaskan satu lagi round. Aduh, 2-4. Macam mana diorang dapat eh? Okay, ambil bola. Smash. Ayy, okay. Aduh. Salah. Ambil. Okay, sempat. Nice. Rejam.
Hey, what the heck? Oh no, salah pukul. Tak apa, tak apa. Okay, ambil bola. Berjam dekat, please. Nice. 5-3. Apakah menang? Yes. Kita menang. Let's go. Sekolah Menengah Rendah Duel kalah. Dan Sekolah Tiger Speed menang. Gitu. Ha. Satu pi. Bolehlah. Tak kisahlah. Okay, kita akan tengok iklan dulu. Okay guys, tadi kita sudah berjaya mengalahkan Sekolah Menengah Rendah Duel. Dan tadi pun jalan cerita kita bertemu jahe. Wah, apa entah tadi kita jumpa. Dia datang nak melawat. Jadi kita tengok apakah kelanjutan cerita ni. Sabar guys, dia ngelag. Okay, nampak tak Jahe Yun terdiam. Dia pergi. Ish, penat-penat kita main. Okay, nampaknya kita boleh melanjutkan lagi untuk permainan ni. Kita akan lanjutkan ke peringkat 5. Kita akan teruskan ke peringkat 5 sebab tak tahu lagi apakah akan episod ni akan terus aku buat. Tengoklah dulu kalau view dia makin menurun, aku akan cuba game lain. Okay, let's go. Kita akan teruskan peringkat kelima untuk episod 3 ini atau part ketiga. Okey, terdiam. Tak nampak tulisan apa-apa. Berita baik, Siwo. Apa dia? Jisan Hyde akan bantu kita dalam perlawanan ini. Wow! Jisan Hyde, macam sekolah lain lah, akan bantu kita dalam perlawanan ini. Nice! Oh, bagus. Ke kalau begitu? Sudah tentu. Ketua pasukan jihad, Jisan Hyde, pernah main pro. Wow! Nampaknya ada pemain pro ya kat sana. Aha, main pro. Maksudnya, permainan profesional. Dulu, dia pemain bola tanpa profesional. Wow. Aku dah tak sabar ni. Oi. Sabar, relax. Oleh kerana dia akan beri muka pada kita, anggap saja itu penghormatan dan berusaha sebaik mungkin. Ya, dah hejum. Let's go. Tiger Speed versus Sekolah Menengah Jisan. Let's go. Seperti biasa, kita akan cubalah. Kita akan cuba untuk Siwu. Tak apa. Kita takkan tukar karakter. Seperti biasa. Wow. Apakah ini? Berjam adalah bahagian bola tanpa yang paling menarik. Kamu benar-benar fikir boleh. Apa entah dia tulis tadi. Let's go. Rasanya ini akan menjadi perlawanan tersengit. Kita tengok dulu, apakah sengit perlawanan ni? Okay. Bola percuma. Wow. Tak sempat nak ambil langsung bola, sumpah. Okay, tak apa. Tak apa, kita akan cuba sebaik mungkin. Set. Wah, sumpah. Biasa, rejam dekat. Yes. Dapat. Kita dapat satu-satu dari Tiger Speed dan Sekolah Menengah Jisan. Nampaknya dia pemain pro, serius. Dari tengok pun dah menyeramkan. Okay, kita akan ambil bola. Yes, sempat mengambil bola. Dan tak sempat. Oh, sempat. Boleh. Wah, boleh rejam macam tu eh. Dah masuk lawan musuh pun. Okay, 2-1. Okay, nampaknya kita punya tim dah macam nak kehabisan stamina. Kita kena jaga-jaga. Okay, dia nak rejam. Yay, no. Oh no. Nampaknya kita kalah. Kita cuba try juga. Sebaik mungkin. What the heck, bruh? What just happened, guys? Boleh. 3-2. Jangan risau. Dia terus baling ke atas dengan smash terus. Wah, macam mana dia orang buat tu? Okay. Dia akan smash. Oh, please, man. Yes. Please. Bam! No. 3-3. Tak apa. Okay, dia nak smash lagi. No. Just why, bro? Apakah boleh rejam dekat? No, tak boleh. Ah,
4-3. Kita akan cuba buat juga. Kita akan cuba buat juga sedaya upaya. Okay. Okay, come on. Ah, dia dapat. Aduh. Okay. Kita nak tengok iklan ke tak nak? Kita kalah. Ya, yeah, kita kalah. Kita kalah. Kita kalah. Kita kalah. No, 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 no. Hai, kita kalah, guys. Okay. Okay, tak apa. Kita kalah tak bermakna kita akan kalah terus. Tapi kita tengok dulu, guys. Kalau view dekat dalam part 3 ni yang aku upload kat YouTube kejap lagi. Sekarang lah ceritanya. Macam kan aku dah upload dah. Okay. Kalau view dia tinggi, aku akan lanjutkan part 4. Tapi kalau view dia macam kurang dari 10 orang lah tontonan, okay, aku takkan lanjutkan game The Spike Volleyball ni. Jadi nampaknya kita akan tengok iklan dulu. Tak pun, kita tengok dulu adakah keluar iklan. Kalau ada keluar iklan, kita skip. Okay, tak apalah, tadi keluar iklan, jadi maaf kalau dia terskip. So itu saja untuk video The Spike Volleyball Part 3 untuk kali ini. Kalau korang nak tengok part 4, tengoklah dulu macam mana. Kalau view dia makin menurun, aku tidak akan melanjutkan series game The Spike Volleyball ni. Kalau view dia macam lebih dari 10 atau lebih dari 15, aku akan melanjutkan siri The Spike Volleyball yang part 4 pula. Jadi stay tune. Dan itu saja. Bye. Assalamualaikum.